Deva. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan. Babak pertama antara Kampus Hijau dari Benteng melawan Bakso Umpamala. 6 promosi selah oleh Bakso Umpamala. Umpamala lagi. Wah, capa upahan nih, Pak. Lama lagi capa upahan, gratis. Lo ngamen apa? Ngurusi capa Melayu. Bakso Umpamala. Tuki Bagong Mamat Amar Walid Ju. Sedangkan dari Kapus Hijau Ata Alto Fatur Beli Eko Alfian David Ditu Rangga. Ya, kita saksikan sama-sama babak pertama antara Bakso Mbak Melayu. Bakso Mbak Melayu. Iya, Bakso Mbak Melayu menyerang. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Bakso Mbak Melayu. Lemparan begitu bagus, apa terjadi di sana? Rupa-rupanya dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau. Pemain paling kecil, apa terjadi di sana? Rupa-rupa masih buka, merepotkan pertahanan dari Bakso Mbak Mala. Mbak Mala. Bakso Mbak Mami ngomong ke Kampus Hijau dari Jatibang ini. Ya, tendangan dilakukan oleh juru nomor 12 ini. Tendang pintu, rupa-rupanya terjadi gol yang begitu mudah sekali yang dilakukan oleh nomor punggung 11. Mamo Al-Katiri 1-0 untuk Bakso Mbak Mala. Gratis Bakso Piare, gol 1-0. Masih pemain paling kecil ini dari Kampus Hijau nomor punggung. Ya, dibuang saja oleh membawa bola. Masih Eko 1-2 dengan Fatu. Rupa-rupanya bola dihadang oleh pemain dari Bakso Mbak Mala. Ada nomor 12 di sana, Bakso Mbak Mala. Dia masih 12. Hijau. Ada nomor 5 di sana. Rupa-rupanya Bakso Mbak Mala ini terjadi pelanggaran dilakukan oleh Kampus Hijau yang dilakukan oleh Dili nomor 11 ini. Ya, di sana ada Mamat Al-Katiri. Tendangannya begitu bagus. Sakitnya di situ. Pemainnya cukup bagus seperti permainan saya di sana. Ada Amar. Iya, sendiri satu. Aduh, rupa-rupanya terjadi salah paham antara kedua pemain dari Kampus Hijau. Masih ada Alto di sana. Ada Fatur sendiri. Iya, rupa-rupanya bola dipegang oleh penjaga gawang dari Mbak Mala Fajri. Ya, Mbak Mala, masih Mbak Mala membawa bola. Mbak Mala sendirian, Amar di sana. Rupa-rupanya masih dipegang oleh nomor 11 dari Mbak Mala, Mamat. Ya, ada nomor 8 dari Kampus Hijau berdua dengan Fatur. Dwi di sana, masih ada Dwi. Pemain kecil yang mungil sekali di sini. Masih Dwi. Iya, rupa-rupanya Dwi mengejar bola. Terjadi adu fisik di sana. Rupa-rupanya dimenangkan oleh Dwi, pemain paling kecil. Iya, ada Fatur di sana. Masih Fatur. Rupa-rupanya Fatur terjatuh di sana. Bisa membobol gawang dari Mbak Mala. Rupa-rupanya tendangannya begitu bagus sekali. Di sana ada nomor punggung 12. Jul sendirian, masih Jul, mau tangati, masih Jul, terjatuh Jul di sana. Pemain Bakso Mala ini pemain paling besar sekali semuanya di sana. Apa yang terjadi? Aduh, rupa-rupanya nomor 5 ini tidak bisa menjebol.
Taman dari Kampus Hijau Umar. Ya, ada fullback, seorang fullback yang begitu kuat sekali yang dimiliki oleh Mbak Mala. Masih Mbak Mala, tengoklah langsung Mbak Mala. Setelah pada penonton, apalah. Ya, kita kembali ke lapangan. Di sana ada Aldo, pemain kecil yang cukup bagus sekali dimiliki oleh Kampus Hijau. Tercatu saya sendiri Mbak Mala. Di sana masih ada Mbak Mala menuntut. Tenggalan langsung saja. Rupa-rupanya dihantar oleh pemain dari Kampus Hijau. Di sana ada Dwi sendiri ya. Ah, rupa-rupanya tendangan Dwi tidak. Ya, Fajri di sana bekerjasama dengan Coki. Coki di sana kerjasama dengan nomor 13 Bagong. Masih ada rupa-rupanya terjadi handball yang dilakukan oleh nomor punggung 5 Umar. Tendangan dilakukan oleh free back Dwi ini. Masih di sana ada Umar membawa bola, ada Amar di sana. Ya, masih nomor punggung 11 Mamat Al-Katiri. Di sana ada Coki. Ya, tendangan langsung Coki di sana. Kita saja-saja. Rupa-rupanya pemain, rupa-rupanya bola sudah meninggalkan duluan lapangan dan oleh Fatur A. Ya, di sana ada Umar, sendirian Umar. Ya, kasih Jules, Jules sendirian di sana. Di sana masih dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau nomor punggung 3 ini. David, rupa-rupanya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ju Prasetyo dari Bakso Pamala. Soro di sana masih ada Dwi Kunsoro. Iya, Amar menghadang bola, masih Bakso Pamala. Tendangan, apa yang terjadi di sana? Ada Umar 1-2 dengan Ju. Di sana ada Amar nomor punggung 14 ini, pemain yang cukup tinggi sekali. Di sana rupa-rupanya terjatuh, kasihan sekali. Di sana ada Cok. Iya, masih no Kampus itu nomor punggung 3 terjatuh sekali. Rupa-rupanya Amar ini tidak bisa dilewati oleh pemain dari Kampus Hijau. Masih ada Fatur sendirian berdua dengan nomor punggung 3 ada Walid. Walid bin Walid, masih Walid bin Walid di sana. Aduh, rupa-rupanya pemain dari Kampus Hijau nomor punggung 9 ini masih di sana. Nomor punggung 18 Alvin. Aduh, Alvin, rupa-rupanya Alvin seremoni ini tidak bisa kemoci bola. Terjadi punggung sebab dari Bakso Mamala dari Melayu. Di Adam sendirian di sana, masih aduh, jangan lupa bola. Rupa-rupanya tendangannya tidak cukup out. Tendangan kawan saja yang dilakukan oleh Pak Somba Mala. Di sana ada Umar, nomor punggung 5 ada Umar. Umar di sana, aduh, rupa-rupanya masih dihadang oleh pemain Kampus Hijau ini. Tendangan langsung dari Kampus Hijau ini. Di sana ada Walid bin Walid. Coki, masih Coki, 1-2 dengan siapa ini? Dengan Amar, ya Amar. Amar sendirian, aduh, terlalu lama memegang bola. Amar masih Fatur di sana. Kawan dari Bakso Mamala ini nomor punggung Rangga ini belakang di nomor punggung seberapa main paling kecil mungkin sekali tengah yang begitu bagus. Ada rupa-rupanya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Kampus Hijau ini. Pala Fajri nomor punggung 1 sana ada Wali bin Wali kerjasama dengan Coki. Ya, di sana ada Umar. Ya, dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau. Satu emas di sana ada Umar, sendirian Umar berdua dengan Kampus Hijau. Rupa-rupanya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kampus Hijau nomor punggung 14 di
Iya, apa yang terjadi sana? Dibuang saja oleh pemain dari Kampus Hijau. Masih ada Dito di sana, ada Amal bekerja sama dengan Umair. Tendangan langsung dari Umar. Rupa-rupanya bola dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau ini. Terjadi tendangan sudut, ada Umar di sana. 1-2 dengan Amal. Masih Umar. Umar langsung saja di sana, masih ada Pak Sombamala. Rupa-rupanya Pak Sombamala ini tidak bisa menjebol kawan dari Kampus Hijau. Masih Pak Sombamala, jangan lupa datang ke Pak Sombamala dekat Puswatu. Ya, ada Amat di sana. Ya, dihadang oleh saja pemain dari Kampus Hijau. Tendangan yang begitu bagus sekali yang dilakukan oleh Walid bin Walid. Oh, rupa-rupanya terjadi dorongan yang dilakukan oleh pemain Pak Sombamala ini. Nomor punggung 18 Alvin, tendangan yang begitu bagus tapi tidak ada kawannya. Di sana ada nomor punggung 13 Bagong. Bagong sendirian di sana, masih Bagong. 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 Apa yang terjadi? Rupa-rupanya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Kampus Hijau ini. Bajunya hijau. Iya, ada Umar di sana. Berdua dengan pemain gondrong dimiliki oleh Kampus Hijau. Ditu, masih Ditu. Ditu di sana. Berdua dengan Amar. Apa yang terjadi? Iya, ada coki-coki di sana membawa bola, masih coki-coki. Aduh, rupa-rupanya. Wasit. Ujian Pak Yosi. Iya. Yang akan bertanding besok Jumat 7 Oktober 2022. Nairwan dan Evaror tanda menang panah Nairwan Bata FC melawan Ayam Jago dari Melayu. Ya, kita kembali ke lapangan. Di sana tendangan langsung oleh nomor punggung 3 masih Fatu terjatuh. Tendangan kena mukanya sendiri Fatu. Iya, ada nomor 3 di sana membawa bola dari Kampus Hijau. Rupa-rupanya pemain Kampus Hijau di sana ada Umar. Tendangan. Aduh, rupa-rupanya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor dari Kampus Hijau itu. Ya, rupa-rupanya terjadi kartu kuning yang diberikan oleh wasit yang paling ganteng. Bakso, Bamala, apa yang terjadi di sana? Ada Umar di sana. Masih ada. Rupa-rupanya dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau. Masih Kampus Hijau nomor punggung 13. Pemain paling kecil ketiga dari Kampus Hijau. Rupa-rupanya di Kampus Hijau. Di sana ada Fajri. Ada Coki-Coki di sana membawa bola. Ada Juh Persetio. Masih Juh Persetio membawa bola. Melihat kawannya di sana ada Umar. Rupa-rupanya pemain dari Tasombamala ini mengejar bola. Sana ada Bagong nomor 13 langsung saja di sana. Rupa-rupanya bola tinggi sekali di mister gawang dari Alvin keluar. Ya, kita kembali ke lapangan. Di sana ada Umar berdua dengan Dito. Di sana masih ada Jul berdua dengan Dito. Ya, di sana ada Coki-Coki membawa bola, ada Amar. Di sana ada Umar nomor punggung 5 ini, pemain yang cukup kuat sekali dimiliki oleh Bakso Mamala ini. Masih Bakso Mamala. Rupa-rupanya dibuang oleh Kampus Hijau. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pak Sombamala. Masih Pak Sombamala. Lopu Epa Pak Sombamala. Menendang bola di sana. Ya, sendirian di sana pemain yang baru masuk ini. Ati Manyu. Di sana tendangan langsung yang dilakukan. Rupa-rupanya bola masih diselamatkan oleh penjaga gawang dari Pak Sombamala ini. Di sana ada Jul, masih Jul bekerjasama dengan Amar. Jul di sana ada Umar. Rupa-rupanya dia
dijaga oleh penjaga gawang ini. Penjaga gawang membawa bola sampai ke gawang. Rupa-rupanya dia melihat gawang di sana. Jangan lupa menjaga gawang. Go. Ada Fatur tidak bisa membobol gawang dari Paksa Mamala. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan oleh Paksa Mamala. Ya, tendangan dari Kampus Hijau mengenai pagar betis dari Paksa Mamala. Masih Ditu sendirian. Ditu di sana dihadang oleh pemain nomor punggul 5 Ahmad. Terjatuh Ditu sendiri. Masih Abdurrahman Wahid nomor punggul 10. Ya, di sana ada Pakon sendirian. Pakon masih Fatur nih, pemain yang lincah sekali, yang kecil. Masih Fatur di sana, masih dihadang oleh Coki-Coki di sana nomor punggung 4 dari Paksa Mamala. Ya, dia sendirian dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau. Di sana masih ada Amar nomor punggung 14. Amar. Ya, Amar melihat kawannya di sana. Di sana ada Pako. Tendangan Pako. Ya, di Coki. Masih Coki. Di sana masih ada. Rupa-rupanya gawang melamun di sana. Yang dilakukan oleh Pako di sana. Iya, rupa-rupanya hampir-hampir saja bolanya terlepas dari kaki tangan dan penjaga gawang. Iya, terjadi lempar ke dalam oleh Kampus Hijau. Di sana ada satu dihadang oleh Bali nomor 3 dari Paksa Mamala. Berdua dengan Abdurrahman di sana. Masih Jul di sana. Ada Mamat Al-Ketiri. Masih ada Amar nomor punggung 14. Aduh. Rupa-rupanya penjaga gawang ini sampai terlepas dua kali bolanya. Iya, tendangan sudutnya gol oleh Paksa Mamala. Rupa-rupanya heading yang dilakukan oleh pemain nomor 11. Ada Rangga di sana menendang bola. Tendangan yang begitu bagus dan cantik sekali. Apa yang terjadi? Ada dorongan sedikit saja. Ya, rupa-rupanya terjadi ada Fatur di sana bekerja sama dengan Dwi. Dibuang saja oleh Bagong ini. Parang ke dalam dilakukan oleh nompong 13. Di sana ada Abdurrahman Wahid. Masih Abdurrahman Wahid. Ada Bagong dihadang oleh pemain dari Kampus. Bagong melihat kawannya di depan, masih Bagong bekerja sama dengan nomor punggung. Waduh, rupa-rupanya dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau. Di sana dia melihat kawannya di depan. Ya, dia ada masih ada Mamat. Aduh, rupa-rupanya diheading oleh Mamat. Ya, Coki-Coki. Masih ada Abdurrahman Wahid di sana. Nomor punggung 11 kerja sama Paksa Mamala. Masih Paksa Mamala. Rupa-rupanya Paksa Mamala ini tidak bisa. Di sana ada Pakong lagi sendirian. Di sana kerjasama dengan Abdurrahman yang baru masuk. Di atas rupa-rupanya Abdurrahman ini punggung saya tidak bisa lihat nomor punggung berapa. Iya, aduh, penjaga gawangnya cukup kanten tinggi seperti raksasa ini memegang bola. Iya, di sana ada Kampus Hijau. Masih ada Ama pemain paling bagus di sana. Abdurrahman Wahid. Rupa-rupanya tendangan Abdurrahman ini bisa dihadang oleh Rangga. Ya, di sana terjadi apa yang terjadi? Rupa-rupanya terjadi handsball yang dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Paksa Mamala ini. Pemain dari Paksa Mamala. Jangan lupa pilih Paksa Mamala dekat Melayu Cabang Suratung. 10.000 satu mangkok. Ya, kawan dari Paksa Mamala ini kita berdua sama-sama. Rupa-rupanya tendangannya terlalu lemah sekali dilakukan oleh Fatur di sana dan Dito sendirian. Dito bawa sendirian. Dito di atas gawang masih Dito. Iya,
Iya diterima oleh bola sendiri. Dito masih ada Ahmad di sana. Tendangan dari Cuk. Tidak gol. Tendangannya keluar dari lapangan. Lanco Gajah Cup. Kampus Hijau. Terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Kampus Hijau. Tendangan yang begitu bagus sekali di sana. Aduh, rupa-rupanya dihadang oleh pemain belakang Banu. Masih Abdurrahman Wahid membawa bola, ada Ahmad. Masih Abdurrahman. Abdurrahman di sana sendiri dengan Coki. Masih Coki. Coki. Sendiri ya Coki. Apa yang terjadi? Aduh, rupa-rupanya masih dihadang oleh penjaga gawang yang paling ganteng yang dimiliki oleh Kampus Hijau ini. Di sana biarkan saja masih pergerakan. Ada Fatur, pemain paling kecil, nomor punggung 5. Ada Eko. Eko di sana, masih Eko. Aduh, Eko terlalu pendek sekali. Masih ada Jul, sendirian Jul di sana. Ada Abdurrahman, dihadang oleh bek yang begitu tangguh dimiliki oleh Kampus Hijau. Masih ada di sana, pemain yang baru masuk nomor punggung 12 ini. Masih ada Eko di sana. Aduh, masih sendirian di sana, terlepas dari kakinya Walid bin Walid. Di sana ada Coki membawa bola, ada Coki di sana. Jul, aduh, rupa-rupanya Jul terjadi handsball. Kita saksikan sama-sama. Tendangan yang begitu bagus. Aduh, terlepas dari tangan penjaga gawang dari. Di sana ada nomor 13. Tendangan dari Kampus Hijau ini dihadang oleh. Aduh, rupa-rupanya terjadi pelanggaran dilakukan oleh nomor 3 dari Kampus Hijau. Terjatuh-jatuh mereka semua. Masih ada panggung di sana. Dihadang oleh nomor punggung 13 di sana. Masih ada Coki. Coki melihat kawannya di sana. Dihadang oleh nomor 15 dari Kampus ini. Ada Abdurrahman Wahid di sana. Dibuang saja oleh bek yang begitu kuat dimiliki oleh Kampus Hijau. Iya, tendangan mengenai temannya sendiri. Ya, tendangan sudut saja yang dilakukan. Apa yang terjadi? Iya, rupa-rupanya terlalu pendek. Selama nomor 7 baru masuk ini. Rupa-rupanya pemain nomor punggung 7. Rupa-rupanya terjadi amar pemain yang mirip sekali. Permainannya seperti Palermo itu, saudara Amar. Iya, terjadi pelanggaran dilakukan oleh Kampus Hijau terhadap. Iya, kita saksikan sama-sama apa yang terjadi. Rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa di sana. Ada Eko. Eko ancang-ancang di sana. Mari saksikan sama-sama apa ya. Dua kali roh. Rupa-rupanya Eko ini tendangan yang dihadang oleh pemain dari Bakso Bamala. Masih Abdurrahman di sana, ada Coki berdua dengan pemain Kampus di sana. Di sana ada Albian nomor 8. Ada Ana. Di sana ada Albian 1-2 dengan Abdurrahman. Kita saksikan sama-sama ada Coki. Keunggulan dari Kampus Hijau. Iya, masih Kampus Hijau. Sana mah dihadang oleh pemain nomor punggung 7, ada Danu di sana. Tenang saja, aduh, penjaga gawang dari Bakso Bamal ini tidak serius sekali memegang bola. Dianggap remeh pemain dari Kampus Hijau ini pegang bola. Dia melihat ada Ahmad di sana. Iya, ada Abdurrahman di sana. Masih ada Albian di Abdanur. Rupa-rupanya dihadang oleh pemain dari Kampus Hijau. Ada Amar. Amar sendirian. Di sana ada Abdurrahman, pemain dari Kuwait ini. Nah, masih Abdurrahman. Ada Amar. Pemain yang mirip sekali Palermo ini. Di sana ada Albian. Rupa-rupanya Albian
terjadi hespal di mulut lawan dari Kampus Hijau. Nobakan, hei! Iya, di sana. Aduh, rupanya penjaga gawang saya ini cukup kuat sekali. Bola masih coki. Ada Bagong dihadang oleh Freeback yang cukup tangguh dari Kampus ini. Masih Alpian. Rupa-rupanya bola tinggi sekali di atas gawang. Kondisi gawang bagi itu tidak bagus yang dilakukan oleh Kampus Hijau. Ya, rupa-rupanya masih jam begitu ganteng yang dimiliki oleh panitia kita, saudara Andi Malarang yang ini sudah meniupkan peluit panjangnya. 2-0 untuk Bakso Ambamala. Jangan lupa datang ke Bakso Ambamala. Mereka sudah menang gratis.